Nah, ini dia Terminal Pro. Dari jam 6 pagi, isinya ada Sumber Harapan, tujuan Jakarta, Sapu Jagat ya. Ada Berlian Jaya dan ada 3 unit bis Indonesia atau Jaya Utama tujuan Surabaya. Sisanya masih belum ada sama sekali, kosong. Tapi nggak tahu sih shelter pemulih yang tujuan Solo kayak gimana. Insya Allah pagi ini saya mau ke Solo. Ini dia shelter bis Bumelan yang ada di Terminal Purwodadi. Itu ada usaha Jaya Group sama ada rela yang ex maju Berlian ke Solo. Ini ada usaha Jaya lagi ya. Selebihnya masih kosong. Bahkan warung-warungnya yang buka masih sebagian. Sekarang udah jam 7 lebih 22 menit. Udah mulai rame bisnya. Ada Jaya Utama Indo yang ke Surabaya. Pokoknya udah mulai rame bis-bisnya. Usaha Jaya juga udah ada, rela udah ada. Tadi yang terakhir parkir di sini rela Anugrah ya. 7.20. Ini ada yang tujuan Pati. Bintang Mas. Relanya belum ada yang maju lagi nih. Wih, ada cangon buat Jo. Ke Blora kayaknya tuh. Ini ada rela Sahara. Renatanya kemana ya? Coba kita naik ini aja kali ya, ke Solo. Soalnya udah siang juga, udah mau jam 8. Ino Akasa 1C.
Lah ini jalan ternyata, tadi nggak kelihatan di Purwodadi. Oh, saat di sini. Gimana ceritanya, Renata? Bentar. Proper Renatanya? Dioper, penumpangnya dioper ke sini semua. Pada nggak mau naik karena berdiri kali ya? Ayo pelaku kurang. Tapi ngomong-ngomong kenapa Renata purple ya? Padahal penumpangnya lumayan ramai lho. Kenapa kan itu ya jadi loper. Thank you.
Alhamdulillah, akhirnya setengah 11 nyampe juga di Terminal Tirtona di Solo. Saya turun di taman tadi ya, sebelum pintu masuk. Total perjalanannya total ya, 2,5 jam sih dari Purwodadi. Itu udah sama ngetemnya, sama banter-banterannya juga 2,5 jam. Itu kalau nggak ngetem 2 jam sampai sih. Overall memuaskan lah ya. Udah deh, terima kasih buat kru dan yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.